Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita RGR Teknik. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya mengganti bendit dinamo starter kijang Innova bensin. Penyebab dari bendit ini starternya ngelos. Kadang mau, kadang enggak. Jadi itu adalah penyebab dari bendiknya sudah los. Sekarang kita mari kita buka dan kita ganti dengan yang baru kayak ini jadi bendiknya. Sekarang kita buka dan kita ganti. Bagus, karbon brusnya masih panjang. Ini armature atau angkernya. Bagus. Sekarang kita buka bendiknya. Ini bending, mari kita buka. Dan kita ganti dengan yang baru. Ini cara bukanya. Ini di sini ada di dalam ini ada spinya di dalam ini. Nanti kita tekan dulu, kita tekan dulu ke bawah baru spinya akan kelihatan. Ini. Ini ada spinya di sini. Ini baru kita buka lagi ya. Ini kita buka dulu spinnya. Spinnya ini memang agak susah bukanya ya. Ini pakai obeng atau pakai yang lancip kayak inilah. Tekan gini. Ini membukanya memang agak susah, sedikit susah. Jadi hati-hati. Oke.
Ini dia sudah terbuka kayak ini ya. Ini harus dibuka. Nih. Ini spinnya. Lalu kita cabut ini. Ini yang harus kita ganti ini nih bendiknya. Sekarang kita ambil bendik yang barunya. Ini. Nah, yuk kita pasang. Ya. Pas. Yuk kita pasang lagi. Ini spinnya pasang. Ini harus dimasukin lagi ke dalam ini. Ini. Spinny ini di dalam ini ada tempatnya. Jadi dimasukin dulu ke dalam ini spinnya ini. Ini dengan cara dimasukin ke dalamnya. Nah, sekarang sudah masuk. Ini. Ini spinnya, spin di dalamnya ini masuk. Sekarang kita mulai pemasangannya. Ini ada gear di dalamnya.
Nah, sekarang siap, kita ganti. Sekarang kita pasang ke mobilnya dan kita tes. Mudah-mudahan berhasil.